Resep membuat kuah pempek. Bunda akan membuat cuka empek-empek, itu ada setengah kilo gula merah, 1 ons bawang putih, setengah ons asam jawa, itu 1 ons cabai rawit. Nah, ini nanti bawang putih sama cabenya kita blender ya. Terus kita akan nyiapin air, itu sebanyak 3 liter air. Oke, bumbunya kita blender dulu ya. Nah, gula merah sama asam jawanya kita masukin aja ke dalam ini ya. Oke, ini tangan bunda bersih ya. Terus asam jawanya kita masukkan. Nah, tinggal cabai rawit sama bawang putihnya kita blender ya. Nah, ini bawang putih sama cabai rawitnya yang tadi ya, kita blender. Kita masukkan ke kuah yang udah kita siapin. Oke, kira-kira kayak gini. Nah. Terus kita tambahkan 1 sendok teh garam. Jangan terlalu asin ya. Jadi nanti bisa dites rasa kalau rasanya kurang. Cukup pakai garam aja ya, nggak pakai penyedap dan yang lainnya. Oke, gitu aja sih resep buat untuk cukanya. Nanti tinggal tunggu mendidih dan matang. Ini sudah hancur semua gula-gulanya.